Selamat pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta, edisi Selasa 16 November 2021. Kali ini Media Suara Semesta mengangkat informasi tentang oknum mahasiswa di Palembang mencuri perhiasan di rumah pacar, ditangkap polisi. Septiadi, 23 tahun, pemuda yang ditangkap karena mencuri emas pacar sendiri, ternyata mahasiswa perguruan tinggi ternama di Palembang. Pelaku mendobrak kamar korban, Akila Yahya, 21 tahun, lalu mengambil cincin emas. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Tri Wahyudi mengatakan, pelaku ditangkap atas laporan korban pencurian di rumahnya di Jalan Legjen Simanjuntak. Tersangka mencuri di rumah korban di Jalan Legjen Simanjuntak Palawan, Kemuning, Kota Palembang, ujar Tri Senin 15 November 2021. Kasat menjelaskan kejadian bermula ketika korban meminta tersangka memeriksa rumahnya karena pada saat kejadian korban berada di luar kota Palembang. Namun tersangka bukan hanya memeriksa, justru nekat masuk kamar pacarnya dengan cara mendobrak pintu. Pelaku mengambil satu buah cincin emas milik korban dan kemudian dijual seharga 2 juta rupiah. Uang hasil penjualan cincin itu digunakan pelaku untuk membeli sepatu dan berfoya-foya, ujar Kompol Tri. Kompol Tri menjelaskan pelaku ini dipercayai oleh korban untuk memeriksa rumahnya karena telah menjalin hubungan asmara dengan korban. Pengakuan pelaku kalau dirinya pacar korban, katanya. Sementara itu, tersangka Septiadi saat diwawancarai di ruang periksa Reskrim mengakui perbuatannya yang telah mencuri di rumah pacarnya. Cincin saya jual dan uangnya saya belikan sepatu dan makan sehari-hari. Kami pacaran sudah 5 tahun, ujarnya. Septiadi menyebutkan bahwa dirinya dipercaya untuk menjaga rumah pacarnya selama beberapa hari karena korban dan keluarganya sedang berada di luar kota. Orang tuanya lagi di kota Pagaralang. Korban pergi ke Jakarta hari Kamis. Besoknya saya diminta periksa keadaan rumah, katanya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.